membatalkan penyertaannya. Lontarannya baik tetapi lontarannya yang tidaklah begitu jauh. Beliau membatalkan sendiri percubaan yang pertamanya sebentar tadi. Jadi antara acara-acara yang telah pun berakhir 10,000 meter bagi acara lelaki 10,000 meter lumba jalan kaki dimenangi oleh S. Puvasantan dari Pahang dengan 33:50.620 saat. Manakala pingat perak pula dimenangi oleh S. Dinesh Verma dari Selangor dan juga pingat gangsa peserta rumah S. Manisilavan Selvan dengan 34:18.280 saat. Jadi Kidal, apapun baik, lontaran yang dilakukan sebentar tadi oleh Lo Chen Hao peserta dari wilayah persekutuan ini ...13.48 meter. Itulah yang dilakukannya berkedudukan di tempat yang pertama dari 5 peserta yang telah pun melakukan percubaan yang pertama. Nabil Muhaimin Abdul Muttalib dari Perlis, peserta yang ke-6. Masih lagi di bawah 14 meter. 13.48 adalah yang terbaik hingga setakat ini. ...6.22 ialah Sim Kuang Ying dari Sarawak. ...11.14 meter dari Nabil Muhaimin. 2 dari Sarawak, Sim Kuang Ying. 1 beliau gagal untuk melakukan sebarang catatan.
Kerana tidak berpuas hati dengan lontaran dilakukannya. Jadi dari Sabah, peserta yang ke-8, Brinot Alaric Larry. Baik. Jadi satu lontaran yang mampu untuk mengatasi 13.48. Perhatikan bagaimana seterusnya ialah peserta dari negeri Johor, Tan Jing Cheng. Sambil Brinot Larry tadi. Saya untuk mengatasi 7 lagi persaingnya. Untuk pusingan yang pertama. Tan Jing Cheng dari Johor telah pun mengakhiri. Jadi 12.33 meter itulah catatan yang dilakukan oleh Jing Cheng. Bolehkan beliau sekarang ini berkedudukan di tempat yang ke-5. RMIT Zulkifli Saidi. Kifli Saidin, peserta yang ke-10. Oh, baik juga. Dua peserta Sabah yang dijangka memiliki peluang untuk perebutan berpingat. Untuk 3 balingan yang pertama, selepas ini ada penyingkiran. 13.63. Sabah sekarang ini berkedudukan 1-2. Jadi peserta seterusnya dari Selangor, Faris Hazim Chamaluddin. Satu lagi lontaran melebihi 13.48 yang sebelum ini Loh Chen Ho. Mampukah Faris Hazim untuk menyaingi dua peserta dari Sabah? Satu, dua, empat, sembilan. Catatan dilakukan oleh Faris Hazim. Sambil selepas ini, peserta ke-12, peserta kedua dari Johor, Pham Long Deng. Baik kali ini. Wow. Apakah melepas meter? Peserta terakhir ke-13 dari Kelantan, Muhammad Fakris Muhammad Fazuri. Jadi percubaannya di bawah 14 meter. Semua
13 peserta telah pun menamatkan percubaan yang pertama. 12.38 meter untuk kedudukan semasa ketika ini. Pusingan yang kedua, Coach Ching Poh dari Sarawak. Palingan yang mampu membawanya. Pusingan berikutnya. Kita tunggu apakah catatan yang dilakukan oleh Koh Ching Poh. 14.85. 1.272. Beliau sekarang ini ada pendudukan yang ke 5 sambil 859 Muhammad Iqbal Kamarudin 12.46 pada pusingan yang pertama tadi. Kali ini di bawah 14 meter tetapi mengatasi 12.46. Ah, 1.239 tidak berjaya mengatasi 12.46. Percubaan yang pertamanya sebelum ini. Jadi Muhammad Aidil Taufik dari wilayah Persekutuan tidak melakukan sebarang catatan kerana beliau membatalkan sendiri percubaannya yang pertama, tidak berpuas hati dengan teknik yang ingin dilakukannya. Beliau terlepas tadi untuk melakukan tolakan. Dan lontarannya di luar kawasan dibenarkan OB. Jadi sekali lagi percubaan yang tidak berjaya dilakukan oleh Aidil Taufik. Menyukarkan lagi hasratnya untuk menyaingi level peserta. Muhammad Faiz, Muhammad Zaid dari Terengganu. Satu lontaran yang tidaklah begitu jauh. Jika hanya 8.86 meter di kedudukan yang ke-12, ke-11. Lo Cheng Hao dari wilayah Persekutuan 13.48. Okeylah, percubaannya yang pertama. Kali ini baik mengatasi 14 meter. Pasti lontaran itu akan mengatasi 13.48. Bagi penentuan pada balingan yang kedua. 14.01 meter. Atlet kidal dari wilayah Persekutuan sebentar tadi, Chen Hao. Manakala peserta seterusnya ialah dari Perlis, Nabil Muhaimin Abdul Muttalib, 11.14. Pusingan yang pertama.
Cubaannya disahkan tapi jarak yang tidak melebihi 13 meter. Cubaan yang kedua dari Muhammad Nabil Muhaimin. Untuk 13 peserta yang mengambil bahagian hingga setakat ini, hanya Muhammad Aidil Taufik gagal melakukan sebarang catatan. Jadi itu bermakna beliau berada di tangga yang terakhir. Itu juga dengan Sim Kuang Ying dari Sarawak. Gagal pada percubaannya pertama tapi masih lagi berpeluang pada pusingan yang kedua selepas ini. Hanya 10.98 meter. Lebih singkat, lebih pendek berbanding 11.14 pada percubaan yang pertama. Sim Kuang Ying dari Sarawak. Kali ini lebih baik. Melebihi 12 meter. Jadi Muhammad Iqbal tadi 12.39, catatannya sebelum ini peserta yang kedua, dan inilah antara pencabar. Prinot Larry dari Sabah. Renaud Larry dan juga Zulkifli Saidin antara pencabar. 786 adalah Renaud. Kaedah lontaran konvensional yang dilakukannya. Pilihan 786 adalah Prinot Larry. Sepuluh tujuh dua, hanya kedudukan tepat yang ke-12 untuk Nabil Muhaimin sebentar tadi. Jadi Sim Kuang Ying dari Sarawak. Cubaannya yang pertama dibatalkan. Jadi kali ini lebih baik. Peserta yang ketujuh telah mengakhiri 3 pusingan. Bagi 11.97. Untuk berkedudukan di tempat yang ke-11 dari 13 penyertaan. Jadi ini adalah pencabar seterusnya. Renaud Alaric Larry dari Sabah. Ha! Ha! 13.09, percubaan yang kedua tidak mampu mengatasi lontarannya yang pertama. Dari Brinos. Jadi apakah mampu mengatasi 14 meter? Kita perhatikan sekali lagi.
satu lontaran yang cukup tinggi. Dia memiliki kekuatan yang baik untuk melakukan lontaran. Percubaan yang ketiga. Dan pastinya beliau mampu untuk kepusingan yang berikutnya. Bagi membolehkannya berada di kedudukan yang kelima berdasarkan lontaran 13.20, tapi masih kekal di tempat yang ketiga sambil menanti kedua ketika ini. Menanti apakah Zulkifli Saidin mampu untuk mengatasinya. Dari Johor, Tan Ching Chen. 12.96. Percubaan kedua dan yang terbaiknya setakat ini. Apakah mampu mengatasi 12.96? Rasanya 13 meter lebih yang dilakukannya. Kita perhatikan bagaimana teknik lontaran yang dibuat. Hanya 12.46 gagal mengatasi 12.96 untuk beliau berkedudukan di tempat yang ke-6 hingga setakat ini. Jadi Zulkifli Saidin peserta Sabah yang berikutnya. Antara peserta pilihan 13.90 yang terbaik. Jadi dibatalkan, sayang sekali. Beliau mampu mengatasi 14 meter tadi, tapi 13.90 kekal. Untuknya berada dalam kedudukan 3 terbaik. Menggiling-gilingkan kepalanya. Kita lihat bagaimana kesilapan yang dilakukannya. Gagal mengimbangi dan ketika melakukan lontaran. Faris Hazim Jamaluddin dari Selangor, 12.49. Percubaan pertama adalah yang disahkan hingga setakat ini. Jadi 12.49. Adalah satu-satunya catatan. Jadi Farm Long Deng dari Johor berkedudukan di tempat yang pertama. 14.85 ada daya yang terjauh hingga setakat ini. Dibatalkan pada percubaan yang kedua. Satu lontaran yang cukup bertenaga. Hanya 1.13.89 meter yang dilakukannya. 14.85 adalah yang terbaik. Membolehkannya berada di kedudukan teratas. Jadi selepas ini peserta terakhir dari Kelantan, Muhammad Fakris, Muhammad Fazuri. 12.38. Palingan yang pertama. Yang terjauh. Jadi beliau gagal mencatatkan sebarang jarak pada lontaran terakhir. Jadi selepas ini kita akan menyaksikan bagaimana kedudukan pusingan seterusnya. Beliau berkedudukan di tangga yang ke-9. Jadi selepas ini akan berlangsung pusingan yang berikutnya, di mana peserta yang berada pada kedudukan yang terbawah akan tersingkir. Manakala antara acara-acara lain yang akan berlangsung
pada sebelah pagi ini, sesi pagi. Selain acara lontar peluru ialah acara decathlon. Disiplin yang kedua akan berlangsung untuk acara lompat jauh setelah 100 meter berakhir. Selaku disiplin yang pertama dari 10 acara untuk decathlon. Manakala lompat kijang dan juga lontar peluru wanita akan berlangsung selepas ini. Itulah antara acara-acara yang sedang berlangsung di Stadium Perak di Ipoh yang menjadi venue utama upacara pembukaan perasmian dan juga perasmian penutup untuk Sukan Malaysia Perak 2018 edisi yang ke-19 ini. Jadi rekod untuk acara lontar peluru masih lagi kekal rekod kejohanan untuk Adi Alifuddin Hussein dari Terengganu yang dilakukannya pada 2010 dengan 17.31 meter. Rekod kebangsaan juga menjadi miliknya yang dilakukannya di Sukan C Palembang 2011, 17.53 untuk acara lontar peluru lelaki ini. Jadi sambil kita menanti acara-acara berikutnya, mungkin ada perkembangan-perkembangan lain yang lebih menarik. Jadi kita akan berehat dulu seketika.